Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung tumanti. Jumpa lagi dengan Megelo Teman Vlog. Kali ini saya belusukan lagi, saya membelusuk-belusuk. Kali ini saya mencari situs, menelusuri sungai. Dan nanti ya di atas sana kita akan naik, daripada ini ya, kita naik ke atas. Itu ternyata ada seperti kayak istana. Ya Allah, tadi saya sudah ke sana ya. Saya sampai deg-degan loh ini, saya sampai gemetar. Ternyata di sana itu seperti kayak ada pemandangan, kayak ada pas luar biasa lah, di luar nalar. Ya Allah, tadi saya sudah ke sana ya, saya sudah melihat ke sana. Jadi kita menaiki air seperti ini. Ya Allah, coba nanti akan ke sana ya. Kita akan menelusuri sungai ini dan akan kita buktikan bahwa bahwa di sini ada sebuah keajaiban alam. Ini power bank cuma. Ini masih bisa mencukup ya. Nah, itu sambutnya. Enak plastik ya. Nah. Jadi kita akan ke sana. Jadi di atas sana ya. Nanti kita di atas sana itu ternyata ada seperti istana. Kayak air terjun tapi kayak istana zaman dulu lah. Saya merinding kok. Ternyata di sana ada kayak istana. Ya Allah, ini penemuan yang luar biasa ya. Jadi belusukan kali ini benar-benar luar biasa. Kita mengalami itu loh, suatu kejadian yang seperti di dalam mimpi. Jadi mungkin ini kalau tidak direkam ya orang tidak percaya bahwa ada sebuah fenomena langka, fenomena aneh. Dan ini belum banyak diketahui orang ya. Saya yakin bahwa ini belum ada yang tahu. Bahkan penduduk sekitar, tadi saya bersama penduduk sekitar sini, desa paling terdekat di sini, itu juga belum tahu. Beliau menyatakan, saya baru kali ini melihat keajaiban seperti ini, katanya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa itu ya, bisa membuka pengetahuan kita bersama bahwa masih ada banyak fenomena aneh di luar nalar ini juga ya. Jadi ini saya masih ngos-ngosan ya, saya masih merinding karena saya melihat langsung tadi itu sebuah istana di, tapi istana itu bukan seperti buatan manusia, tidak seperti buatan manusia, tapi secara buatan alam seperti itu ya. Gak tahu, mudah-mudahan nanti kita bisa menyaksikan lagi. Karena ini langsung saya memanggil teman saya tadi ke bawah. Terus akan kami kunjungi lagi bersama-sama. Soalnya merinding kalau sendirian. Seperti itu. Terus batunya ini juga di sini. Ada batu yang aneh ya, seperti ular seperti ini. Kayak kita saksikan ada batu seperti ular. Oh, seperti ini. Kita akan naik ke sana ya. Jadi ini luar biasa. Tadi saya sangat gumun sekali. Mungkin ini kalau tidak direkam orang tidak percaya. Jadi belusukan kita kali ini itu ya, banyak menguak sejarah, misteri. Nah, tadi awalnya kita menemukan ini. Awalnya kita menemukan ini ya, karena ini belum ada yang tahu. Karena ini hutannya, ini hutan masih pedalaman, walaupun ini di Jombang perbatasan Nganjuk. Tapi ini pedalaman. Tadi kita melihat seperti ini. Di sana juga ada, terus kita penasaran, kita naik tadi ya. Dari sini juga masih sudah terlihat, saya tadi melirik, sudah agak terlihat seperti istananya. Nah, tadi saya naik lewat sini. Terus ini batunya juga membentuk seperti stalaktit ya.
Ini dari rembesan air. Kalau kita lihat dari sini berarti di atas sana itu ada itu ya, ada apa namanya sumber air. Karena membentuk seperti ini. Nah, merendil-merendil seperti ini ya, merendul-merendul. Berarti ini bertahun-tahun tidak pernah saat seperti itu. Kita akan naik lagi. Nah, ada dua jalan kalau kita mau naik ke sebuah yang mirip, yang saya ceritakan mirip istana tadi. Lewat sini bisa. Lewat yang satunya juga bisa. Kita tinggal pilih yang mana. Karena ada dua jalur. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hutan hutan Gung Lewang Lewung. Jadi di sini masih banyak ini apa namanya jalin seperti ini ya. Kalau belum tahu jalin, inilah jalin. Saya akan naik lewat sini karena ada dua jalur. Tuh, masya Allah ya Tuhan, ini seperti kayak istana. Tuh, ya Allah ya Tuhan, kita perhatikan ya, seperti kayak istana. Di atasnya juga masih ada, sangat ajaib sekali. Ya Allah ya Tuhan, merinding ya. Ini belum pernah di ekspos, belum ada yang tahu. Ya Allah, dan alhamdulillah, abisukan. Kalau ini itu ya dengan lancar ya, nggak hujan, mudah-mudahan saja. Terus kita lihat batunya seperti ini. Kalau kita lihat batu seperti ini terbentuk dari itu ya, kayak fosil-fosil kayu seperti ini. Kayak fosil-fosil kayu seperti ini. Ini sepertinya bukan fosil kayu, tapi kayak terbentuk dari air sepertinya. Jadi ini berada di tengah hutan. Tuh. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah.